percaya hanya ada satu. Tiada dua selain kamu. Nama aku Mama Haji bin Syahyun, orang panggil Haji. Aku berumur 29 tahun dan sekarang aku bekerja sebagai seorang babu. Sebelum aku jadi babu, aku ada belajar dekat satu akademi, nama dia Zigzag. Dia ajar banyak course sebenarnya, daripada chemical, haircut, coloring, perm, macam-macam lah. Okay, aku belajar dekat akademi tu selama 6 bulan. Dan lepas belajar tu aku ada kerja dekat satu salon selama setahun. Dekat salon tu macam-macam lah buat, chemical, haircut, rambut perempuan, rambut lelaki semua lah buat. Okay, kenapa aku pilih bidang ni? Sebab bidang barber ni, bidang hairstylist ni, dia boleh banyak cabang lah. Kira daripada income, daripada style, daripada fashion. Salah satunya dia boleh buat gunting rambut, boleh buat color, boleh jual produk, boleh buka akademi, ajar orang. Okay, kalau aku tak ada dalam bidang barber, mungkin sekarang aku anggota polis seperti arwah ayah aku. Okay, achievement aku sepanjang aku dalam bidang barber, aku dapat buka satu barbershop. Aku ada team sendiri, aku ada staff dan aku dapat ajar budak-budak remaja sekarang yang minat dalam bidang barber. Tapi masih lagi yang terguncang. Okay, cabaran paling teruk yang aku lalui semasa pandemik COVID-19. Sale kurang, produk tak jalan, kedai tak boleh buka, kejap buka kejap tutup. Macam tu je lah. Okay, kenangan pahit yang aku lalui semasa dalam bidang usahawan ni, customer marah kalau kita serve dia tak elok, sale kurang, kita kena jaga sale baik-baik, kita kena jaga kedai. Aku rasa lagi 10 tahun insyaAllah aku nak buka akademi, nak ajar budak-budak yang minat dalam bidang barber, nak tambah cawangan kedai, nak keluar produk sendiri, insyaAllah. Okay, persediaan korang kalau nak masuk dalam bidang barber, korang kena belajar dengan guru yang betul, korang kena belajar tentang bisnes, tentang jaga hati customer dan disiplinkan diri. Kalau korang rasa nak belajar dalam bidang hairdressing, aku suggestkan korang belajar dekat college committee. Diorang akan ajar kau dari A sampai Z. Dan yuran mampu milik. Kebanyakan stylist semua berasal dari sana.